Tajikistan dan presidennya Emomali Rahmon tengah menjadi sorotan setelah kembali menerapkan aturan anti-Islam dengan mengesahkan larangan penggunaan hijab pada bulan Juni tahun 2024. Padahal menurut sensus penduduk tahun 2020 lalu, sebanyak 96% populasi Tajikistan merupakan umat Muslim. Larangan hijab ini ternyata merupakan kebijakan anti-Islam terbaru yang diterapkan Tajikistan. Beberapa aturan anti-Islam lainnya seperti melarang laki-laki menumbuhkan janggut, menggusur ribuan masjid, hingga melarang penggunaan nama berbau Arab dan Islam, juga telah berlaku di negara Asia Tengah pecahan Uni Soviet itu selama ini. Larangan pembentukan partai politik Islam, larangan penggunaan pengeras suara masjid untuk mengumandangkan azan, dan larangan penggunaan bahasa Arab di sekolah-sekolah juga berlaku di Tajikistan. Kalender nasional Tajikistan bahkan tidak memberi warna merah pada dua hari besar Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, pemerintah selama ini selalu mengumumkan kedua tanggal itu sebagai hari libur nasional. Kebijakan anti-Islam ini tak lepas dari tangan besi sang presiden seumur hidup Tajikistan, Emomali Rahmon. Sejak tahun 1994 berkuasa, Rahmon terus berupaya menjadikan Tajikistan negara sekuler dengan mempromosikan nilai-nilai paham tersebut. Rahmon ingin mencegah praktik keagamaan dan keyakinan yang ia anggap asing, mengakar dalam kehidupan politik dan sosial negara tersebut. Lalu siapa sosok Emomali Rahmon dan bagaimana dia bisa berkuasa di Tajikistan hingga saat ini? Emomali Rahmon merupakan pria kelahiran tahun 1952 di Kulob Oblast Uni Soviet. Dia dibesarkan di keluarga tentara, di mana sang ayah Syarif Rahmonov merupakan veteran tentara Soviet atau Red Army yang ikut berperang dalam Perang Dunia II. Rahmon muda juga sempat mengabdi sebagai tentara Soviet yang bertugas di kapal induk Soviet di Pasifik pada tahun 1971 sampai tahun 1974. Setelah merampungkan dinasnya, Rahmon kembali ke kampung halaman dan bekerja sebagai tukang listrik. Lulusan ekonomi dari Tajik State National University ini mulai memijaki dunia politik sekitar tahun 1990 usai terpilih menjadi wakil DPRD Tajik Soviet. Sejak saat itu, karir Rahmon terus merangkak naik hingga akhirnya terpilih sebagai presiden hingga hari ini. Rahmon bisa dibilang sosok yang tak sengaja menjadi presiden seumur hidup Tajikistan karena dukungan keadaan. Pada tahun 1991, Tajikistan baru merdeka dari Uni Soviet dan tokoh komunis Rahmon Nabiyev menjadi presiden pertama Tajikistan usai menang 57% suara dalam pemilu langsung pertama negara tersebut. Meski merdeka, kondisi Tajikistan jauh dari kata stabil hingga memicu pemberontakan serta demonstrasi berlangsung di mana-mana. Pada tahun 1992, demo anti-pemerintah di ibu kota Dushanbe berubah menjadi perang sipil antara pasukan pemerintah, kelompok Islam, dan kelompok pro-demokrasi. Perang sipil ini menewaskan 20 ribu orang dan membuat ekonomi Tajikistan yang baru merdeka makin terpuruk. Kondisi ini memaksa Nabiyev mundur pada September tahun 1992. Saat itu, jabatan presiden ditiadakan sehingga ketua parlemen Tajikistan yang saat itu diduduki Rahmon otomatis menjadi kepala negara secara de facto. Meski begitu, Rahmon mulai menancapkan tangan besinya dengan membubarkan secara paksa semua partai politik oposisi dan menyisakan Partai Komunis Tajikistan sebagai satu-satunya partai politik yang sah di negara itu. Rahmon baru menjabat sebagai presiden pada tahun 1994 usai menang dalam pemilu yang semu. Di tahun itu pula, Rahmon berhasil mencapai perjanjian gencatan senjata dengan pemberontak Islam. Pada tahun 1997, rezim Rahmon dan kelompok pemberontak United Tajik Opposition atau UTO menyepakati perjanjian damai. Meski mengampuni para oposisi, Rahmon mengontrol ketat gerakan oposisi dan pemberontak. Sejak awal berkuasa, Rahmon membawa nilai-nilai komunisme Soviet dalam memerintah, walau di atas kertas ia menginginkan Tajikistan berkembang menjadi negara sekuler.
Rahmon berusaha keras agar Tajikistan menjadi negara sekuler yang bebas dari nilai-nilai agama, terutama Islam yang dianggap banyak memunculkan ancaman terhadap kepemimpinannya, menyusul perang sipilnya dahulu melawan Uto. Meski begitu, Rahmon tetap memanfaatkan Islam sebagai alat diplomasi, terutama dalam mendekati negara-negara berpenduduk Muslim dan Arab. Bahkan pada tahun 1993, dua minggu sebelum berkunjung ke Arab Saudi, Rahmon bersedia masuk Islam dan mempelajari agama tersebut. Hasilnya, Rahmon mendapatkan jutaan dolar bantuan finansial dari negara Arab usai tur diplomasinya ke sejumlah negara di Timur Tengah. Meski begitu, Rahmon tetap membatasi pengaruh agama terutama Islam di negaranya. Laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat soal Freedom of Religion pada tahun 1997 menyebutkan Rahmon bahkan tidak segan mengkampanyekan Islam sebagai ancaman pemerintah dan masyarakat. Tak hanya Islam, Tajikistan juga membatasi dan memontrol ketat praktik keagamaan lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Pemerintah Tajikistan menekan semua aktivitas keagamaan secara mandiri menjadi dikontrol negara, khususnya aktivitas umat Islam, Protestan, dan saksi-saksi Yehua. Pemerintah juga memenjarakan individu atas tuduhan kriminal yang tidak terbukti terkait dengan aktivitas dan afiliasi keagamaan Islam, sebagaimana laporan tahunan United States Commission on International Religious Freedom soal Tajikistan pada tahun 2013.